Nah, oke, ini adalah Google Pixel 3 XL. Dan di video ini aku bakal nunjukin sampel foto serta video yang telah aku ambil. Dan nanti untuk foto serta video yang bakal aku tunjukkan di sini belum diedit alias masih original. Untuk sampel dari foto serta videonya adalah sebagai berikut ini. Ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Google Pixel 3 XL di resolusi Full HD 30 fps. Di sini kelihatan warnanya sangat bagus. Untuk fokusnya seperti ini bisa dilihat. Kalau backlight seperti ini, kalau nggak backlight seperti ini. Kita coba fokusnya. Fokusnya cukup bagus. Untuk stabilisasinya kita coba. Di sini stabilisasinya kelihatan cukup oke. Dan untuk perekaman audionya juga bisa dinilai menurut kalian seperti apa. Habis ini kita beralih ke resolusi 4K. Nah, kalau ini udah di resolusi 4K 30 fps, bisa dinilai hasil perekamannya seperti apa, baik kualitas gambarnya maupun perekaman audionya. Nah, untuk fokusnya seperti ini. Cukup bagus dan stabilisasinya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Yuk putar. Nah, seperti ini bisa dinilai aja sendiri. Untuk detailnya seperti ini, detail rambutnya kelihatan dengan cukup bagus. Ya, seperti ini. Habis ini kita beralih ke kamera depannya.